زواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها. Menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu dijuluki Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra. Sa'duna fid dunya wa zuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra. Kenapa Sayyidah Khadijah dijuluki al-Kubra? Karena apa? Karena saking besarnya sya'nan atau urusan atau kontribusi Sayyidah Khadijah. Sehingga Sayyidah Khadijah itu dijuluki Al-Kubra. Li'adhami sya'niha atau li'kibari sya'niha. Itu karena itu pendapatnya Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Bushra fi Manaqibi Khadijah Al-Kubra. وحين بلغ 25 سنه ketika Rasulullah usia 25 tahun, kharaja sallallahu alaihi wasallam maratan thaniya ila Syam. Rasulullah keluar ke Syam untuk kedua kalinya. Waktu yang pertama itu remaja ya. Ma'a Maisarah gulam Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha fi tijaratin laha. Keluar ke Syam bersama Maisarah. Yang mana Maisarah ini orang terdekat Sayyidah Khadijah, dia laki-laki ya. Ke Syam untuk berdagang. Membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Falamma wasala ila Busra, ketika sampai ke Busra, nazala tahta zilli syajaratin. Rasulullah ini istirahat di bawah pohonan. Qariban min sawma'ati nastur rahib. Dekat dari tempat ibadahnya pendeta Nasturah. Faqala, kemudian pendeta itu mengatakan, "Ma nasala tahta hadhi syajarah qad illa nabiyyun." Tidak ada orang yang dia istirahat di bawah pohon ini kecuali dia itu nabi. Tsumma qala li Maisarah. Kemudian dia berkata kepada Maisarah, "Afi ainaihi humrah?" Apakah di dua matanya itu ada warna merahan? Qala na'am ya. Qala la tufariqhu. Huwa nabiyyun. Wa huwa akhirul anbiya. Jangan engkau berpisah dengannya karena dia itu nabi dan dia nabi akhir zaman. Waraja'a, dia nabi yang terakhir. Waraja'a sallallahu alaihi wasallam min Busra. Rasulullah pulang dari Busra. Wa kana Maisarah, dan Maisarah saat itu idhashtaddal harru, ketika panas itu memuncak, dalam artian situasi atau kondisi saat itu cuaca panas sekali. Yara malakaini yuzillani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy-syams. Maisarah melihat dua malaikat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sengatan matahari, cahaya matahari. Faba'u tijaratahum wa rabihu dhi'fa ma kanu yarbahun. Kemudian Rasulullah dan Maisarah ini menjual barang dagangannya dan untungnya melebihi pedagang-pedagang lain keuntungannya, karena kejujuran Rasulullah habis ludes dan untung banyak. Falamma raja'u,
meskipun di riwayat yang lain ya, bahwasanya Maisrah ini melihat bukan malaikat tapi awan yang melindungi Rasulullah. Falamma raja'u wa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika mereka pulang dan Rasulullah masuk ke Mekah, ra'atu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wal malakani yuzillani. Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fa'arat sunisa uha wa akhbarahan nabiy sallallahu alaihi wasallam, waktu itu ya disambut oleh Sayyidah Khadijah dan juga perempuan-perempuan Sayyidah Khadijah dalam artinya keluarganya, pekerja-pekerjanya. Kemudian Rasulullah mengabarkan tentang birribhi, tentang keuntungannya. Wa akhbaraha gulamuha, dan Maisarah itu memberitahu kepada Khadijah, Sayyidah Khadijah, bima ra'a wa bima akhbarahu rahib nastura, tentang apa yang dia lihat dan tentang apa yang disampaikan oleh pendeta Nastura. Wa kana dzalika ba'ithu Sayyidah Khadijah, itulah yang mendorong Sayyidah Khadijah. Ba'ithu Sayyidah Khadijah, radhiyallahu anha, fi tazwijiha bihi sallallahu alaihi wasallam, menikahi Sayyidah, untuk menikahi Rasulullah. Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah. Waqad kamula lahu 25 sana, saat itu usia Rasulullah telah sempurna 25 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan syariat, dan merupakan pernikahan yang baik. Karena zaman dulu nikah itu macam-macam. Ada nikah badal, itu pernikahan yang ganti pasangan. Kemudian ada nikah macam-macam nikahnya di sana. Sedangkan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu dengan pernikahan yang baik, yang ketemu antar dua keluarga. Di situ ada walinya, di situ ada saksinya, dan di situ ada khutbah nikah. Nanti ini di buku saya halaman 15. Halaman 15, footnote-nya footnote ke-15 juga. Ini mungkin tanda kalian 15 tahun lagi baru nikah. Ya, sah. Kakak. Nanti di sini lebih lengkap. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sana, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 35 tahun, banat Quraisy, orang Quraisy membangun Ka'bah. Padzalika, dan itu kenapa? Anna bi anna wa dzalika anna babaha kana bil ardi. Karena waktu itu pintu Ka'bah itu di bawah ya, dalam artian langsung nyentuh tanah dulu pintu Ka'bah itu. Fa kana sail yadkhuluhu fansada'a wa sir qatibil Ka'bah. Kalau hujan, maka apa yang terjadi? Air itu masuk ke dalam Ka'bah. Jadi air masuk ke dalam Ka'bah kalau hujan. Dan itu merusak semua isi Ka'bah. Bahkan yang ada di dalam Ka'bah itu banyak yang dicuri, banyak yang hilang. Apa saja? Ya banyak perhiasan-perhiasan, banyak lokam-lokam penting di dalam Ka'bah itu. Jadi dulu Ka'bah itu pintunya tidak seperti sekarang, pintunya tinggi, berapa meter itu di atas, apa mungkin 2 meter lebih itu pintunya Ka'bah itu.
Makanya kalau mau masuk Ka'bah itu kan raja-raja atau presiden ada tangganya tuh. Di orang mau megang pintu Ka'bah itu enggak bisa. Itu kan sudah 2 meter lebih. Orang saja itu kan sekitar 1,7-1,8. Dia menggapai gini saja itu sih belum bisa menyentuh pintu Ka'bah. Jadi tinggi pintu Ka'bah. Sekitar itulah pintu Ka'bah. Sekitar 2 meter. Kalau Hajar Aswad pendek, 1,5 meter Hajar Aswad itu. Dulu pintu Ka'bah itu tidak seperti yang sekarang. Di zaman Rasulullah belum menjadi Nabi, pintu Ka'bah itu di bawah, nempel dengan tanah. Jadi ketika banjir masuk air itu, ngerusak dinding-dinding Ka'bah di dalamnya dan juga menghancurkan isi-isi Ka'bah. Bahkan sampai ada yang dicuri karena dulu juga tidak beratap. Dalam kitab yang lain itu, literatur yang lain itu, dulu Ka'bah itu pendek temboknya dan tidak beratap dulu. Sehingga orang manjat itu masuk ke dalam Ka'bah, mengambil isi Ka'bah itu bisa. Lah isi Ka'bah zaman dulu itu perhiasan-perhiasan emas, perak, terus tambang-tambang logam-logam. Dari mana itu? Dari orang haji. Jadi orang haji dulu itu membawa persembahan yang paling mahal dari negaranya, kemudian dipersembahkan kepada pemilik Ka'bah. Akhirnya disimpan di dalam Ka'bah. Ini keliru. Yes, kekeliruan, kesesatan itu. Kesesatan yang dimulai oleh Bani suku Jurhum. Bukankah suku Jurhum itu merupakan anak keturunan dari Nabi Ismail, istri Nabi Ismail dari suku Jurhum. Berarti kan itu juga termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Masa iya keturunan Nabi Ibrahim itu sesat? Bukankah ayatnya mengatakan Aidi bacala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'tamahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Saya akan menjadikan wahai Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim sudah sempurna melewati cobaan-cobaan hidup dari Allah. Ada yang mengatakan itu manasik, fa'tamahun itu manasik. Kalimat itu adalah manasik, manasik haji. Kemudian Allah berjanji, Ibrahim akan aku jadikan engkau imama, pemimpin. Nabi Ibrahim meminta, qala wa min dzurriyyati, anak cucuku juga ya Allah. Terus apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdiz zalim. Ya, tapi kalau yang zalim itu tidak mendapatkan janjiku ini, yaitu menjadi orang yang mulia, menjadi pemimpin. Qala la yanalu ahdi zalim. Bukankah inna syirka la zulmun azim. Jadi syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, kemudian di termim, direnovasi Ka'bah ini oleh orang-orang Quraisy. Pertama kali yang menghancurkan dinding Ka'bah yaitu Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah, dia mengatakan, coba saya hancurkan dinding Ka'bah, kalau saya enggak kenapa-kenapa, berarti pemilik Ka'bah ini ridho kita merenovasinya. Satu kali pukulan dinding Ka'bah hancur satu sisi, kemudian dia enggak kenapa-kenapa, dilanjutkan sampai 3 kali enggak kenapa-kenapa, akhirnya baru kemudian Ka'bah ini direnovasi ulang. Falamma antahu bil bina, ketika selesai mereka membangun Ka'bah itu, sehingga ila haitsu yudau ar-ruknu minal baiti,
sampai akhirnya rukun satu sisi itu tidak diletakkan di salah satu sisi Ka'bah, rumah al-bait, ikhtalafu, mereka berbeda pendapat. Maksudnya ar-ruknu ini adalah apa? Hajar Aswad. Jadi ada empat ya, ar-ruknu al-iraqi, ada ruknu asy-syami, ada ruknu al-yamani. Satu lagi rukunnya itu adalah tempatnya Hajar Aswad. Kalau ar-ruknu itu tidak ditambahkan apapun, berarti yang dimaksud ar-ruknu itu adalah pojokan Ka'bah, yaitu yang Hajar Aswad. Selainnya itu ada namanya, ada nisbatnya, ada tambahannya, ar-ruknu al-yamani, ar-ruknu al-iraqi, ar-ruknu asy-syami. Wa kanat kullu qabilatin taqul, setiap kabilah itu berkata, nahnu ahaqqu biwad'ihi, kami yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Hatta hammu bil qital, sampai mereka itu ingin berperang, bunuh membunuh, saking pengennya ini, ingin meletakkan Hajar Aswad setiap dari kabilah. Thumma ittafaqu ala an yaj'alu bainahum, kemudian mereka sepakat untuk menjadikan sebuah perjanjian bahwasanya awwala man yadkhulu min babi bani Syaibah hakaman yaqdi bainahum. Mereka sepakat bahwasanya siapa yang masuk masjid pertama kali dari pintu Bani Syaibah, dialah yang memutuskan siapa yang meletakkan Hajar Aswad itu. Dan ternyata fakana sallallahu alaihi wasallam awwala dakhilin, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali masuk. Falamma ra'au, ketika mereka melihat bahwasanya Rasulullah yang masuk, yang saat itu belum menjadi Rasulullah, masih usianya 35 tahun, qalu, mereka berkata, hadzal aminu qad radina biqadaihi, ini adalah al-amin, orang yang terpercaya, dan kami telah ridha, kami benar-benar sepakat mau dia yang memutuskan. Wa kanu qablan nubuwah yad'unahu bil amin, mereka ini orang-orang kafir Quraisy sebelum kenabian selalu memanggil Rasulullah dengan al-amin. Setelah Rasulullah, siapa yang dipanggil al-amin? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu sama yang jaluk sarapan opo ya, tak tahu kono. Pokoknya buka warungnya. Abul As ibnu Rabi'ah. Abul As ibnu Ar-Rabi'ah, yang kemudian menjadi menantu Rasulullah, menikah dengan Sayyidah Zainab. Fa'akhbaruhu, kemudian mereka ini memberitahu kepada Rasulullah tentang perselisihan itu. Fawadu'a sallallahu alaihi wasallam rida'ahu, dan Rasulullah meletakkan sorbannya, wabasatahu bil ardi, dan menggelarnya di bawah tanah ya, di tanah ini. Kemudian thumma wudi'a ruknu fihi, dan Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah kain tersebut. Waqala, dan Rasulullah berkata, لِتَأْخُذَ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِطَرْفٍ مِنَ الثَّوْبِ, ayo, setiap kabilah
itu memegang sisi dari kain ini. Itu marfa'uhu jami'an, kemudian angkat bareng-bareng. Jadi kainnya diangkat bareng-bareng gini setiap kabilah. Falamma balagu maudi'ahu, ketika sampai pada tempat Hajar Aswadnya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wad'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Kemudian al-karimah, Rasulullah letakkan itu dengan tangan beliau yang mulia. Maka selesailah perdebatan tentang apa? Siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Apa itu syairnya? Bi'athatuhu wa isra'uhu sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kamulalahu sallallahu alaihi wasallam 40 sana, ketika sempurna usia Rasulullah 40 tahun, ba'athahu Allah ta'ala ilal khalqi ajma'in, Allah mengutus kepada semua makhluk. Fakana awwalu ma budiya bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Jadi pra turunnya wahyu itu ditandai, atau sebelum turunnya wahyu itu ditandai atau diawali dengan mimpi Rasulullah yang baik. Beliau melihat cahaya gitu di waktu yang subuh. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Beliau tidak melihat atau tidak mimpi kecuali mimpi itu seperti cahaya subuh, dari yang awalnya dari kegelapan kemudian terang benderang. Tsumma hubbiba ilayhil khala. Kemudian Rasulullah ini senang sendiri menyendiri. Fakana yakhlu, beliau menyendiri bi ghari Hira yata'abbadu fihi al-layali. Beliau menjadi di Gua Hira dan beliau beribadah beberapa malam di sana. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa bil ghar, sampai akhirnya beliau didatangi kebenaran yaitu Islam ini. Dan ketika itu beliau di Gua Hira itu, jauh ya, Gua Hira dari Masjidil Haram itu jauh dan tinggi sekali, naiknya tinggi sekali. Kenapa Rasulullah memilih Gua Hira? Karena dari Gua Hira inilah Rasulullah bisa melihat Ka'bah ketika beliau uzlah, beliau menyendiri, dan beliau juga bisa melihat ahwal kondisi orang-orang kafir Quraisy. Wa unzilat alaihi suratu Iqra, kemudian diturunkan kepada Rasulullah surat Iqra Al-Alaq 1-5. Wa akarat muddatu hadhihi ar-ru'ya 6 asyhur. Rasulullah mimpi itu sampai 6 bulan. Mimpi ya mithlu falaqis subh itu. Sampai 6 bulan akhirnya beliau diangkat menjadi nabi. Wakana awwalu man amana bihi minan nisa as-sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Perempuan yang pertama kali beriman adalah Sayyidah Khadijah. Wa minar rijal Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari laki-laki Sayyidina Abu Bakar. Wa minas sibyan, dari anak-anak Sayyidina Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Jadi Sayyidina Ali itu memang dalam kitab-kitab hadis termasuk Sahih Bukhari itu disebut alaihissalam. Terus saking manzilanya, bukan karena Syiah atau bukan, tidak. Karena memang manzilah Sayyidah Ali itu luar biasa. Walau asru sinin, saat itu usianya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Wa minal mawali, dan dari golongan Huda ya, layan itu Sayyiduna Zaid ibn Harithah
yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian tsumma Sayyidina Utsman, ini as-sabiqunal awwalun. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa Sayyidina Zubair, Sayyidina Zubair bin Awam, wa Sayyidina Ibnu Auf, Abdurrahman Ibnu Auf, wa Sayyidina Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Sa'ad Ibn Waqqas, Sayyidina Talha, Talha bin Ubaidillah, yang semua itu mereka bidu'ai Sayyidina Abi Bakar, karena diajak ajakan Sayyidina Abu Bakar. Bidu'ai itu ajakan, bukan doa, ajakan Sayyidina Abu Bakar. Iyahum kepada mereka ilal Islam, karena Sayyidina Uthman, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ini sebagian dari mereka, itu mayoritas dari mereka itu datang dari mana? Syam, berdagang. Begitu nyampe langsung diberitahu oleh Abu Bakar. Wa mata ammuhu sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib meninggal dunia fi sana al-ashra min al-bi'tha, 10 dari kenabian. Wa matat Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha ba'dahu bi thalathati ayyam. Sayyidah Aisyah Khadijah meninggal dunia 3 hari setelah Abu Talib. Fa nalat Quraisyun min adhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yablughu fi hayatihima. Kemudian Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Quraisy yang tidak pernah Rasulullah dapatkan selama hidup siapa? Abu Talib dan Sayyidah Khadijah. Jadi selama ada Abu Talib dan Sayyidah Khadijah, orang-orang Quraisy itu enggak berani kan melukai Rasulullah. Sepeninggal mereka berdua, orang-orang Quraisy makin berani menekan Rasulullah, semakin berani menyiksa, menghina dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka berani menstop dakwah Islam. Maka akhirnya Rasulullah memutuskan untuk ke Taif. Tsumma usriya bi jasadihi, kemudian diisrakan dengan jasad beliau. Jadi zahiran wa batinan sallallahu alaihi wasallam fi sana ats-tsaniyata asyara min an-nubuwah, tahun 12 sebelum kenabian, min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Tsumma urija bi ila as-sama'il 'ulya, kemudian dimi'rajkan ke langit. Fara'a sayyidina Adam alaihi salam fil awal, Rasulullah bertemu dengan sayyidina Adam, Nabi Adam di langit pertama. Kemudian sayyidina Yahya bin Zakaria wa sayyidina Isa di langit yang kedua, Sayyidina Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga, Sayyidina Idris di langit yang keempat, wa Sayyidina Harun alaihissalam fil khamisa, Sayyidina Harun di langit kelima, wa Sayyidina Musa au Sayyidina Ibrahim alaihissalam fi sadisa, tapi yang benar Sayyidina Musa ya, wa Sayyidina Ibrahim au Musa alaihissalam fi sabi'ah, di tujuh, ala ikhtilafi riwayataini fi sahih wa sawabuhu, yang benar anna Sayyidina Ibrahim alaihissalam fi sabi'ah. Nabi Musa yang di lantai. Nabi Musa yang di langit ke-6, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Tsumantaha ila Sidratil Muntaha, kemudian sampai pada Sidratil Muntaha, yaitu tempat yang tidak bisa dicapai oleh makhluk manapun, ila mustawan sami'a fihi shariful aqlam. Jadi sampai Rasulullah itu mendengar qalam itu menuliskan takdir-takdir makhluk. Wa furidu alaihi salatu wassalam wa ala ummati as-salah, kemudian diwajibkan untuk Rasulullah dan umatnya salat. Jadi Rasulullah itu ya salat. Sa'alim-alimnya Rasulullah, sa'takwa-takwanya Rasulullah, sa'marifat-marifatnya Rasulullah, Rasulullah itu juga salat. Orang ngaku ma'rifat, orang ngaku alim, orang ngaku sakti apa gak sholat, itu sekitar terus. Wa dhalika laylata sab'in wa ishruna min syahr rajab, itu pada malam 27 rajab. Wa sahahu jama'ah, pendapat ini yang disahihkan oleh banyak banyak ulama. Atau sab'a ashrah min syahr rabi'il awal, atau 17 rabi'il awal,
atau 17 Ramadan. Ala ikhtilafi fi dzalika, banyak pendapat. Walau itsnatani wa khamsuna sanah, Rasulullah saat itu usianya 52 tahun. Falamma asbaha min tilka al-lailah, ketika paginya, akhbara Quraisyan fakadzabu, Rasulullah mengabarkan kepada orang Quraisy bahwasanya beliau dari Palestina, dari Masjidil Aqsa. Orang Quraisy hanya diberitahu tentang Isra'nya saja, tidak Mi'rajnya. Kenapa? Karena Isra'nya saja mereka menentang, apalagi Mi'rajnya. Sehingga Rasulullah hanya menceritakan Isra'nya saja. Wartadda jama'atun mimman kana aslama, sebagian orang yang sudah masuk Islam itu keluar dari Islam perihal ini. Wasal awul musyrikun, orang-orang musyrik itu bertanya tentang amaratan, tentang tanda-tanda Masjidil Aqsa, karena mereka pernah ke Masjidil Aqsa. Coba kalau kamu benar tadi malam ke Masjidil Aqsa, apa tanda-tandanya? Dalam hadis itu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah seperti melihat di hadapannya pagar-pagar Masjidil Aqsa, tembok-tembok Masjidil Aqsa, semua kemudian langsung diceritakan live streaming benar. Di bahasa kita seperti live streaming. Kayak langsung malaikat nge-video call. Set langsung tembus. Oh iki lho, pagre, oh iki lho. Kayak orang-orang umroh itu. Orang umroh itu tawaf sampe video callan. Oh iki lho Ka'bah. Mbocek apa? Cek-cek-cek. Fa akhbarahum bil 'ir wa annahum yaqdimuna atau yaqdumuna yaumal arbi'a. Jadi Rasulullah memberitahu orang-orang kafir Quraisy tentang Masjidil Aqsa itu lengkap pagernya, ininya semua diberitahu. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah memberitahu bahwasanya nanti akan datang rombongan dagang hari Rebu ke sini. Rasulullah fala makana dzalikal yawm, ketika hari itu hari Rabu itu, lam yaqdumu, mereka tidak datang, belum datang, hatta kadza syamsu an taghruba, sampai-sampai matahari itu hampir tenggelam. Fada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahabisa syamsa, Allah menahan matahari untuk tidak terbenam terlebih dahulu, hatta qadimu fakana kama wasafa, sampai akhirnya apa, rombongan dagang itu datang dan persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijratuhu sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'la wa a'lam bissawab. Al-Fatiha. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.